Polisi telah menetapkan sejoli pemeran video perempuan kebaya merah yang viral di TikTok dan Twitter beberapa waktu lalu sebagai tersangka. Saat diperiksa, keduanya yaitu ACS dan AH telah membuat sebanyak 92 video syur dan 100 foto telanjang. Seperti diketahui, pemeran pria, ACS, warga Surabaya. Sedangkan pemeran wanita kebaya merah, AH, warga Malang itu, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dokumentasi video dan foto dewasa tersebut, diperoleh penyidik dari proses penyitaan dan analisis melibatkan laboratorium forensik, dari sejumlah perangkat keras harddisk laptop milik. Mulai dari sebuah laptop MSI Wama hitam, sebuah harddisk merek WD warna hitam, sebuah harddisk eksternal merek Toshiba warna hitam, sebuah handphone merek Realme C11, dan sebuah handphone merek Realme C33. Video dan foto dewasa tersebut diperjualbelikan oleh keduanya memanfaatkan dua akun Twitter yang dikelola mereka sepanjang tahun 2022. Akun Twitter tersebut bernama @aincersvet dan @miamora. Melalui cuitan di halaman kedua akun tersebut, mereka menawarkan harga pemesanan video dewasa, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Terkait video dewasa bertemakan resepsionis hotel berkebaya merah berdurasi 16 menit, yang sempat terlanjur viral di medsos tersebut, dihargai oleh mereka senilai Rp750.000. Bagi para calon pembeli yang berminat untuk memperoleh video dewasa produksi keduanya, pada tersangka bakal memberikan sebuah link khusus untuk akses ke Telegram. Gunanya, melanjutkan proses percakapan seputar kesepakatan harga termasuk tema video dewasa yang diinginkan si calon pembeli. Ternyata, keduanya mengaku kepada penyidik, telah memproduksi puluhan video dewasa dan ratusan foto telanjang tersebut, sejak setahun ini. Pangsa pembeli yang menginginkan video dewasa keduanya, ternyata bukan hanya dari kalangan dalam negeri. Menurut Peleh Kasubdit 5 Cybercrime Ditreskrim Suspolda Jatim Kompol Haryanto Rantesalu, terdapat temuan bahwa pembeli video dewasa yang diproduksi keduanya, ada juga yang berasal dari luar negeri.